Aku arep mabur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Sore ini saya ke sungai Pak, tapi nggak mau mancing, tapi mau review Joran Samaril. Soalnya beberapa hari yang lalu saya pesen di salah satu toko online dan hari ini alhamdulillah sudah datang. Saya senang sekali, nggak sabar ini ingin melihat ini jurannya ini kayak gini. Joran Samaril ini kualitasnya mantap, ini cocok bagi pemula Pak, seperti saya cocok ini. Harganya juga nggak begitu mahal, terus nggak terlalu murah juga, jadi yang sedang-sedang saja. Kapan-kapan kita buat mancing di sini. Oke, ini kira-kira isinya apa, dari mereknya apa, kita buka. Lanjut. Warnanya merah hitam, mantep. Oke, ini jurannya sudah kita buka. Ini saya nyobanya ini merek dari Daido Athena Pro Series, tapi yang jab style ini Pak. Ini ada plastiknya petek-petek, kalau dulu waktu kecil sering buat mainan ini. Jadi packingnya juga bagus. Kita buka dulu. Saya sangat suka dengan warnanya Pak. Warnanya merah sama hitam. Merahnya merah tajam ya Pak. Oke. Di sini ada jalunya. Ada jalunya dan bisa disembunyikan. Ini ada tempatnya ini. Oh, ini bisa dilepas. Ini ada tempatnya di sini. Nah, kalau nggak mau dipakai tinggal masukkan. Ini kita simpan begini. Nah, ini merah hitam. Ini dari Daido Pro Series Jab Style. Ini juga mantap ini Pak. Wah, mantap ini. Siap buat narik lele ini. Mantap. Ini begini nih. Warnanya merah hitam. Terus ini tulisannya apa ini? Oh, ini ringnya udah Fuji Pak. Nah, ini ringnya udah Fuji tulisannya. Saya pesen yang 7-15 LP. Panjangnya ini 180. Biar melengkung-melengkung kalau dapat ikan. Terus yang kedua ini adalah reel. Saya ini pakainya mereknya Fugu. Fugu Kenta ukurannya 3000 ini. Fugu Kenta seperti ini warnanya. Nah, Fugu Kenta 3000. Warnanya sama Pak. Dominasinya merah hitam. Jadi cocok banget ini. Serasi sama jurannya. Ini kita kencangkan dulu. Wah, klenyer pak. Wah, klenyer. Kalau masih baru ya masih klenyer, nggak bunyi kresek-kresek. Ini Fugu Kenta 3000. Nah, jadi seperti ini pak. Ini warnanya merah hitam kombinasi. Untuk harganya kemarin saya beli itu online, jurannya ini panjangnya 180, 7-15 LB ini, bahannya karbon. Di sini tulisannya maksimalnya 10 kilo kekuatan jurannya ini. Lumayan ya,
Sedengan ini, Pak. Jorannya harganya kemarin berapa? Sekitar 275. Tapi beda toko beda. Ya kisaran harganya 275 sampai 300-an, Pak. Terus reelnya ini harganya 100 berapa gitu, Pak? Lupa. Kalau kata orang Jawa itu nggo duwen-duwen, Pak. Ini mau langsung tak panjer di sini. Dekat sungai ini. Kira-kira seperti apa penampakannya? Ya, kita panjer dulu. Jadi ini ke depan rencananya mau saya buat targetnya lele. Lele babon, Pak, sing sak guling-guling. Jadi untuk video hari ini cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau banyak kesalahan karena saya bukan bidangnya review-review begini, Pak. Jadi tunggu video mancing terbaru dari kita. Mudah-mudahan kapan-kapan kita tes perdana langsung amis. Syukur-syukur yang super babon. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau dari Daido maupun Bugu mau endorse juga dengan senang hati kita. Oke, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.